Hi guys, ohayo. Hi guys, ohayo. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan host tour tempat tinggalku di Jepang. Karena banyak banget yang nge-DM aku pengen tahu rumah di Jepang tuh kayak apa gitu kan. Nah kebetulan tempat tinggalku sekarang ini bener-bener rumah Jepang banget gitu loh guys. Maksudnya tuh rumahnya tuh memang rumah zaman dulunya orang Jepang. Kalau kalian suka lihat Doraemon, ya kurang lebih mirip-mirip seperti itulah guys. Yuk kita mulai host tournya guys. Yuk mari. Guys, jadi sekarang aku lagi di luar rumah. Jadi rumah aku tuh bener-bener di pinggir jalan besar gini guys. Jadi kadang ya suka rame kendaraan aja sih. Jalannya seperti ini, lingkungannya guys. Nah ini persis sebelah kirinya itu ada hotel guys, kayak hotel please ini guys. Dan identiknya itu jalannya seperti ini kan guys kalau di Jepang. Nah ini dia tempat tinggalku guys. Aku berada di lantai paling atas, lantai 3 itu guys. Karena gak ada parkiran, jadi kayak motor atau sepeda itu di luar guys. Tapi di sini tetap aman kok. Dan ini ada vending mesin juga dekat kan. Kalau mau minum apa tinggal beli deh di sini. Jadi seperti ini guys. Nah, ini kotak surat yang tinggal di apartemen ini. Jadi tempatku ini yang ini guys. Nomor 305. Seperti ini karena bangunan lama. Jadi ya seperti inilah guys tangganya. Lantai 1 kan di bawah, ini kita ada di lantai 2. Seperti ini lantai 2-nya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Oh iya guys, jadi harga sewa per bulannya itu 35.000 yen. Sekitar 4.600.000 rupiah gitu. Menurut kalian gimana guys? Jadi ini ada nomor 301, terus 302. ...303, dan ini dia rumahku guys. Itu ada barang, bukan punya aku guys, jadi punya peninggalan yang sebelum aku di sini gitu guys. Karena kan kalau di Jepang tuh buang sampah harus bayar juga guys. Jadi ini dia guys. Nah ini dikasih tulisan karena belnya ini rusak guys, jadi nggak bisa. Kalaupun ada yang ngirim paket tuh harus ngetok gitu loh guys. Mari kita masuk guys. Tadala, assalamualaikum. Jadi ini koleksi sepatu aku sama suami aku guys. Seperti inilah tempat tinggalku guys. Di situ juga ada tempat sepatu guys, udah penuh. Jadinya pada di luar deh. Ya masuk guys. Jadi masuk itu langsung dapur ya guys. Seperti ini kondisinya. Jadi di sini ada kulkas. Sini ada magicom ya, peralatan gitu guys. Di ujung sana ada kamar mandi. Terus ini biasa aku masak di sini. Terus ini juga sampah. Yang belum nonton videonya jadwal sampah di Jepang, boleh cek ya guys. Jadi kalau di Jepang itu kamar mandi itu pasti ada dua dan dipisah gitu guys rata-rata. Ini dan ini dia guys.
Jadi itu langsung pintu keluarnya, guys. Mari kita lihat toilet ini, guys. Telah seperti ini dia, guys. Jadi di Jepang itu tidak ada semprot-semprotan, guys. Makanya harus ada tisu. Seperti inilah, guys, kamar mandinya. Terus kita ke kulkas ya, guys. Kalau di Jepang itu kulkasnya unik, guys. Kita buka ya, kira-kira isinya apa ya? Wah, ini bumbu-bumbu, guys, komplit. Terus freezernya itu ada di bawah, guys. Dan modelnya itu didorong gini. Seperti ini. Wah, lumayan penuh sih. Memang aku stok daging banyak banget, guys. Terus ini ya peralatan masak dan makan gitu, guys. Di sini ada stok sabun dan lain-lain. Kalau di sini ada tempat masak gitu, guys, dan lain-lain. Nah, kompor di sini itu, guys, unik banget. Jadi kita sambil masak bisa panggang juga, guys. Panggangnya di sini. Keren banget kan, guys? Sudah, guys. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya. Seperti ini dia, guys. Itu biasalah peralatan mandi gitu kan. Nah, ini dia, guys. Ini perlu banget air panas kalau pas musim dingin gini, guys. Sekarang kita masuk ke ruang tamu. Benar-benar Jepang banget kan, guys, rumahnya. Jadi ini pintunya pun digeser, guys. Seperti ini. Kita lihat. Tadaa! Berantakan banget kan, guys? Lihatlah itu koleksi punya suami aku, guys. Ya gitulah, kalau udah hobi susah emang. Seperti ini, guys. Lantai bawahnya pun kayak pakai kayu gitu kan, guys, tapi ini kuat. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Nanti aku bakalan nge-review Gundam-Gundam di sini lah ya, guys. Jadi ya di sini ada make up, peralatan, terus pengobatan. Ini koleksi foto aku. Di sini ada TV, dijagain sama Gundam karena emang aku di sini jarang nonton TV sih, guys. Seringnya nonton di laptop. Terus ini juga ada pemanas, guys. Dan pemanas ruangan di sini juga unik. Jadi ini pemanas yang pakai gas gitu, guys. Gasnya di sini. Tuh. Jadi ini pemanas khusus untuk di ruang tamu gini, guys. Unik kan ya? Terus sebelah sini ya, ini ada jam nikahan aku, terus ada jaket-jaket, dan ini tuh perlu banget kalau pas musim dingin gini karena biar nggak kering gitu, guys, ruangannya. Dan ini ada, wah, masih ada Gundam di situ, guys. Sini juga ada alat olahraga, guys, ya sesekali aja sih aku pakai. Terus ini biasalah kalau di Jepang tuh kayaknya emang identiknya jaket-jaket, baju itu pada digantung ya, guys. Kalau di sini di luar itu buat ini, guys, jemuran biasalah seperti ini. Nah, di sini tuh kan pasti jendelanya tuh ada dua kan, satu dua, dan pasti didorong gini. Unik banget kan, guys? Situ ada koper juga, itu sejadah. Ya, seperti inilah, guys, di ruangan aku. Siapa yang mau Gundam? Next, kita lanjut ke kamar yuk, guys. Oh ya, guys, sebelum ke kamar, lampu di Jepang juga unik, guys. Jadi kalau mau matiin,
itu tinggal ditarik ininya seperti ini tuh, dua, mati kan guys. Jadi kalau mau nyalain sama ditarik juga, satu, dua, keren kan guys. Sekarang kita ke kamar ya guys. Oh iya, sebelumnya ini gudang guys, bukan gudang sih, ini juga kardus-kardus Gundam sama koleksi tas aku guys. Mari kita masuk ke kamar. Ini juga sama nih guys, didorong juga ya. Seperti ini guys kamarnya. Jadi tuh kasurnya cukup kan berdua, lebih enak lagi, lebih hangat. Ini juga sama, masih baju-baju. Itu juga baju. Wah, pokoknya baju semua deh. Karena kan kalau di sini tuh setiap musim ganti gitu kan, guys. Jadi ya harus stok baju banyak. Ini ada laptop aku, ini ada koleksi topi aku sama suami aku. Terus ini juga ada pemanas khusus di kamar. Terus itu juga ada lemari, laci ya, isinya kayak kaos kaki. Ya, pokoknya yang kecil-kecil masuk ke situ guys. Ini juga sama, dalamnya baju juga guys. Dan ini juga modelnya mirip kayak yang di Doraemon gitu kan guys. Kalau Doraemon mah bisa tidur di dalam. Coba kalau aku, takutnya kan ngegebros gitu kan guys. Kalau di dalam itu gak usah dibuka ya guys, karena itu ada gudangnya gitu. Ya seperti inilah guys. Oh iya, ini ada kaca guys, favorit aku banget. Kita ngaca dulu seperti ini guys. Menurut kalian gimana rumahku di Jepang guys? Benar-benar Jepang banget kan guys? Ya seperti inilah sehari-hari aku tinggal di sini. Terima kasih guys. Oke guys, sekian host tour tempat tinggalku di Jepang. Menurut kalian gimana? Bener-bener mirip rumah Jepang banget kan? Yang model dulu gitu kan ya. Jadi guys, rencananya tuh aku mau pindah, tapi ya masih menunggu hal-hal yang lain ya gitu kan guys. Nanti kalau aku udah pindah, aku bakalan host tour tempat tinggalku yang baru juga ya guys. Ditunggu next video. Next, kalian mau aku bikin video apa lagi? Boleh komen juga ya guys. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel aku. Terima kasih sudah menonton. Arigato. Bye bye.